Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qal Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama surah Asya. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamtamunya alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kurnia-Nya pada malam ini mempertemukan kita. Jadi pada malam ini saya menggantikan, maknanya menggantilah ya tuan-tuan. Ya. Pada Ustaz Anwar Hasin ya, yang mengajar Al-Quran ya, kan? Jadi saya tak ya, pada malam ini kita pegang Al-Quran, kita baca Al-Quran insya-Allah ya, tetapi sambil-sambil lah ya, sambil kita baca Quran yang kita melihat hukum hakam dan cuba kita melihat pengajaran-pengajaran insya-Allah. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita telah berada di dalam bulan Zulhijjah, iaitu bulan haji, ya. Dan pada hari ini berapa hari bulan Zulhijjah tu? Ya, senang je. Ya tak? Nak tahu hari ini berapa hari bulan. Ya, tapi buat kira-kira sikitlah. Ya tak? Kita tahu raya 10 hari bulan di Ahad. Ya tak? Jadi kita tolaklah. Ya tak? 1, 9, Jumaat 8, Khamis 7, hari ni Rabu 6. Itu kira-kira mudah tuan-tuan. Ya. Baik, muslimin-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, bertepatan dengan bulan haji ini, mari kita sama-sama buka suratul hajj. Cari agak-agak jumpa tak. Ya, suratul hajj. Ya. Cuba kita cari sama-sama suratul hajj. Mana dia punya suratul hajj ya. Jumpa ya tuan-tuan ya. Suratul hajj al-juz'u as-sabi'asyar, juzuk yang ke-17 ya. Surah yang ke-22, muka surat 332 ya, bagi Mushaf Rosam Osmani muka surat 332 ya. Jadi kita jumpa ya, suratul hajj juzuk yang ke-17 muka surat 332 ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mushaf ni dah disusun dengan mudah ya, kerana dia telah dibagikan nombor bagi bilangan surah ya, surah suratul hajj, jadi surah yang ke-22 ya. Jadi kita carilah surah yang ke-22 ya, tapi mungkin mendatangkan sedikit kesulitan, sedikitlah tak banyak ya tak ya. Kalau mengikut bilangan ya 1 2 3, jadi kita biasa buka melalui juzuk. Jadi kita tengok melalui juzuk, juzuk yang ke-17 ya, jumpa juzuk yang ke-17 tu. Ya, kita cuba cari dekat atas ni nama surah suratul hajj ya, suratul hajj. Baik, kita berjumpa suratul hajj. Nak mudah lagi tuan-tuan ya, kita kenal nombor ya. Jadi nombornya 332 muka surat ya, nombor pada muka surat, pada halaman muka surat mushaf. Jadi muka surat 332 ya. Jadi kita berjumpa dengan suratul hajj. Dan pada malam ini kita nak melihat pada ayat ke-46 ya. Jadi bila kita dah jumpa tadi suratul hajj,
ya, maka kita cari pula ya ayatnya pula. Cari ayat itu 46. Sama-sama kita cari ayat 46 ya. Daripada 332 sekarang 333 435 36 37 ya, daripada buku surat 37 337 ya, jumpa ya tuan-tuan ya. Okey, kalau jumpa insya-Allah kita baca sama-sama ayat 46. Ayat 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون dan dia ada izhar syafawi. Ya? Jadi mim mati bertemu dengan ya adalah izhar syafawi. Ya? Afalam yasiru. Ya? Jadi izhar di sana mesti jelas. Tak boleh baca afalam yasiru. Ya? Salah dari sudut hukum tajwid. Ya? Kerana apa? Kerana izhar syafawi. Yasiru, yasiru. Ya? Di sana dua hukum mad asli, yasi satu, ru satu. Kemudian ra di situ dia ada hukum tebal, ya. Bukan yasiru, yasiru, ya. Kerana ra itu apabila berbaris di hadapan dia dibaca dengan tebal, ya. Dibaca dengan te, ya. Jadi yasiru. Afalam yasiru. Baik, fil ardi, fil ardi, ya. Alif lam di situ alif lam qamariyah, ya. Al ardi, ardi ra yang nanti, ya, untuk menentukan huruf ra, ra ini dia ada hukum tebal dan nipis, ya. Kalau macam ru tadi itu jelas kerana ra itu berbaris, tetapi bagi ra yang bertanda mati, ya, kita perhatikan tu ardi, ra itu ya bertanda mati. Jadi ditentukan dengan huruf yang berbaris sebelumnya, ya.
Jadi huruf sebelumnya itu yaitulah ya hamzah yang berbaris di atas ya, hamzah yang berbaris di atas. Jadi kalau ra itu sebelumnya hurufnya berbaris di atas dibaca juga dengan tebal ya, fil ardi ya, fatakuna lahum ya, fataku di situ sama ya, seperti ya ru hukumnya sama hukumnya, iaitu hukum mad asli. Jadi panjang dua harakat ya. Afalam yasiru fil ardi fataku dua harakat ya. Nalahum kulub, nalahum mimmati bertemu dengan huruf qaf. Jadi sama seperti afalam yasiru ya. Qulubun ya'qiluna biha. Nah, di sini hukumnya dengung. Ya, ketetapan tajwid di sini apa dia? Ya. Tanwin bertemu dengan ya. Ya, kalau kita tengok di sini tanwin dia sama seperti hukum nun mati. Ya, hukum nun mati. Bila kita tengok dia bertemu dengan huruf apa? Dia bertemu dengan huruf ya. Ya itu dalam kumpulan mana? Ya waw mim nun lam ra. Ya, idgham. Ya. Jadi idgham yang mana? Idgham ada dua. Idgham yang berdengung atau idgham yang tidak berdengung? Berdengung. Ya, ya waw mim nun idgham ma'al gunnah. Ya, jadi baca di situ dengung. Ya. Qulubuy. Ya, qulubuy. Terusnya ya'qiluna biha aw ya'qiluna biha aw ya, jadi kita tengok ya, biha aw ada tanda panjang iaitu tanda mat ya. Baik, mat asli dia terjadi kepada tiga huruf ya, alif, waw dan ya. Tetapi mat di sini dia adalah ya mad selain daripada mad asli, ataupun kita katakan mad ya mad pecahan daripada mad asli ya. Kerana apa? Kerana masalah huruf hamzah selepas daripada huruf mad. Nah, itu dia. Jadi huruf hamzah yang berada selepas pada huruf mad, maka dia memecahkan hukum asal, iaitu hukum mad asli ya. Jadi mad asli ya, adalah hukum asal. Jadi pecahan kepada mad asli ya, iaitulah mad jaiz munfasil ya, mad jaiz. Kenapa dikatakan jaiz ya? Harus pada kadar panjangnya ya, ketetapan pada kadar panjang itu ya, ada keharusan ya, ada keharusan ya, ada mengatakan 4, ada mengatakan 5. Jadi makna ada pilihan. Ha, ya, munfasil menjelaskan tentang ya, berpisahnya huruf mad tersebut dengan huruf hamzah. Ya, berpisahnya huruf mad tersebut dengan huruf hamzah. Ya, ya, berpisah macam mana ustaz? Berpisah dari kalimah. Ya, kalimah ini perkataan. Satu perkataan. Ya, satu perkataan mana dalam kita kata perkataan ini adalah gabungan huruf hijaiyah ya, gabungan huruf hijaiyah. Jadi dalam satu perkataan itu terhimpunnya huruf mad dan juga hamzah selepas dari mad, itu dikatakan muttasil. Tetapi kalau satu kalimah itu diakhiri dengan mad, kemudian kalimah yang satu lagi dimulai dengan huruf hamzah, itu dikatakan berpisah mad ya, dengan hamzah ya, seperti biha aw ya, ha hadamir aw ya aw. Nah, dia satu perkataan ya, satu huruf ya, satu perkataan, satu makna yang lain. Nah, itu dikatakan mad jaiz munfasil. Maka kita boleh pilih nak baca 4 ataupun 5 ya. Jadi kita baca afalam yasiru fil
فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Kadarnya itu ya, dengan dengan gerakan jari kita. Jari ini kalau diterbuka, kita tutup dia. Ya'qiluna biha aw ya, nah habis kadar harakat itu sambunglah dengan ya, dengan bunyi yang selepasnya, seterusnya. Itu dimasukkan dengan kadar harakat ya. Baik, aw aw di sini ya, apabila huruf waw dan juga huruf ya yang berbaris mati ya, ataupun yang bertanda mati didahului ya oleh suatu huruf yang berbaris di atas, maka dikatakan huruf itu sebagai harfulin ya, harfulin ya, aw. Baik, azan ya itu mad asli ya, ya ada juga ya perbahasan-perbahasan ya, tak apa ya. Mulai azanun yasma'una biha ya, tanwin bertemu dengan ya, sama seperti qulubu yaqiluna biha ya. Kalau kita perhatikan ya, sama dari sudut mana? Dari sudut tanwin bertemu dengan huruf ya, walaupun perkataannya tidak sama. Satu qulubun yaqilun, satu azanun yasma'un, tetapi qulubun di sana adanya tanwin berbaris di hadapan. Azanun di sana adanya tanwin berbaris di hadapan. Jadi sama. Tanwin itu yang kita katakan sama, dan selepas daripada tanwin ini huruf ya, hurufnya juga sama, yaitu huruf ya. Ya. Huruf ya. Ya. Jadi di sana ya, memberikan maklumat, memberitahu kepada kita bahawa dengung cara ya, dengung caranya, dengung membacanya ya. Jadi membacanya secara dengung. Jadi samalah. Qulubun sama. Azanun yasma'una biha ya. Okay. Seterusnya fa innaha innaha ya, wajibul gunnah, nun yang bersabdu ya. La ta'mal absar ya, la ta'mal absar ya, mana yang kita ya, kita tengok mad asli itu kita anggap dia sebagai benda yang maklum. Fa innaha ha itu maklum, la maklum. Ta'mal absaru di sana adanya huruf ba ya, bertanda mati, bertanda sukun ya. Saya buat ya. Ya, saya ada pernah mengenal dengan ring 9 lah tuan-tuan ya. Saya pernah mengenal ring 9 ya. Jadi huruf qalqalah ni ya, orang ring 9 ya, dia gunakan satu kaedah. Apa dia? Hurufnya itu ya, baju dan qata. Baju dan qata. Baju dan qata. Qata baju dan. Ya, ya. Ada juga tukar sikit slang. Ya, baju di toko. Sama je dah. Ya tak? Baju di toko. Baju dan toko. Boleh juga. Ya tak? Maknanya ya, toko ni ya, kedai. Ya. Baik. Absar ya, qalqalah. Di sana qalqalah ya. Kemudian ra di situ tebal ya, kerana baris di hadapan ya, sama seperti awal tadi yasiru. Roh baris di hadapan, di sini juga ru. Tapi bezanya apa? Bezanya ya, yasiru panjang ya, absaru pendek ya, absaru pendek ya. Dan seterusnya walakin ta'mal, walakin ta'mal, nun mati bertemu huruf ta ya, nun mati bertemu huruf ta ya, ya. Jadi huruf ta ini daripada huruf ikhfa hakiki ya, di dalam hukum nun yang mati ya, dalam hukum nun mati ya, huruf hijaiyah ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala ni kita mengulanglah ya, tak? Ya mengulang ya. Huruf hijaiyah ni semua sekali 30
Ya tak? Ini huruf hijaiyah yang kita baca ya, mengikut muqaddam alif ba ta lam alif hamzah ya. Alif ba ta lam alif hamzah ya. Ya, 30. Daripada 30 itu ya, kita tolak alif yang pertama, alif. Alif kita tolak. Kerana apa? Kerana alif tidak menerima ba baris. Ya. Alif tidak menerima ba baris. Ya. Kalau a, a itu adalah bunyi hamzah, ya. Hamzah yang baris di a atas, ya. Hamzah baris di atas. Ya. Absaru, ya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kita membaca Rumi, ya tak? Kita baca Rumi, yang mula-mula sekali kita mesti kenal huruf vokal. Apa dia? A, E, I, O, U. Ya tak? Jadi vokal ini dia berbunyi. A ada bunyinya. A. Ya tak? A, A. I, E. E, A. Ya? Ada kali dia jadi I, E. Ada kata I, E. Haa, tuan. Ya, I, E, I, E. Ya tak? E, I, E, O. O bunyinya U lah. Ya tak? U bunyinya U. Haa, ya. Jadi A, I, E, E, O, U. Enam bunyi. Haa, ya tak? Haa. Jadi hari ini tuan-tuan, ya, kita buat perbandingan. Orang kata susah nak membaca ya Quran, ya. Tapi satu kajian mengatakan bahawa kalau dia tengok dari segi vokal, ya tak? Kalau Rumi itu ada yang tadi tu, ya tak? Ada enam. Ha. Tapi kalau Jawi, ha, dia tiga, ya. Ya, A, I, U. Ha. Ya. Baik, kita balik-balik kepada huruf hijaiyah tadi. Hijaiyah tadi kita pegang yang berbaris 28. Tolak alif, tolak lam alif. Ya, tinggal 28. Baik, daripada 28 itu yang sah ya menggunakan vokal a hanya 20 huruf sahaja. Ha, ya dah. 20 huruf sahaja. Ha, ya, selain daripada itu ada baki 8. Maka 8 ini dia tidak sah. Kita menggunakan ya bunyi A, iaitu A. Contohnya seperti perkataan yang kita bacakan di sini. Absaru. Sad itu barisnya baris di atas. Tapi kalau kita gunakan bunyi A, dia jadi absar. Walakin fa innaha la ta'mal absar. Absar. Tak jadi, ya. Jadi daripada 8 ni tadi, salah satunya huruf sad, dia mesti bunyi O. Ha, jadi maknanya baris di atas, ya, ha, baris di atas dia berkongsi dua bunyi, iaitu bunyi A dan bunyi O. Ingat tuan-tuan ya, baris di atas dia berkongsi dua bunyi, iaitu bunyi A dan bunyi O. Ha, ya. Yang 8 ini apa? Yang pertamanya kho. Ya, kho. Kho baris di atas dia tak boleh bunyi a, dia tak bunyi kha. Dia mesti kho, mesti guna bunyi o. Kho. Yang keduanya ra. Ra, ya. Kho, ra. Sad. Ya, sad baris di atas tu abso. So. Ya, kemudian dad. Da, dia tak boleh da, ya. Da. Ya. Kemudian ta. Ya, huruf ta. Kemudian huruf za, huruf za, ya, bila baris di atas za, kemudian ya, apa lagi satu qaf, ya, ya, kha ra sa da ta za gha qa ghin, ghin, ya, ghin di atas dia tak boleh jadi ya ra, dia kena gha, ya, kena bunyi o. Dia kena ingat tu, ya. Jadi kajian menunjukkan ya tiga bunyi saja, itu pun bunyi baris di atas berkongsi antara A dan O. Ya.
Jadi bila dibuat, ya, maknanya huruf vokal, bunyi vokal pada Rumi ada 6. Vokal pada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini ada 4. Jadi 4 dengan 6. Ya, mudah lagi yang 4. Ya tak? Tapi macam mana orang boleh kata baca Quran tu susah? Itu persoalan, ya. Kita simpan persoalan tu, cuba kita renung-renungkan, ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, ya. Allati fi sudur. Baik, ya. Mat arif lis sukun, ya. Mat arif lis sukun. Kita boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6, ya. Ikut kita lah. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Jadi ra, bila masalah ra ni, ya, dia mesti pasti sama ada nipis atau tebal. Itu, ya. Selalu orang baca salah kalau ra ini di hujung, kemudian sebelumnya itu, ya, huruf ya, dan sebelum ya itu hurufnya berbaris di bawah. Selalu orang baca, contoh, ya, Qadir Nasir, ya. Sedangkan, ya, huruf ra ini dia menjadi nipis bila dia berbaris di bawah, dan juga dalam keadaan dia itu mati sebelumnya berbaris di bawah. Nah, itu dia, ya. Melainkan selepas daripada ra itu ada huruf isti'la seperti mirsada. Itu ra itu mati sebelumnya mim. Mim itu barisnya di bawah, ya. Kita baca mir, tetapi disebabkan selepas daripada ra tadi ada huruf sad, ya. Huruf sad sifatnya isti'la, meninggi. Maka yang nipis tadi menjadi tebal. Ya, mirsada, ya. Itu, ya. Tapi dalam kalimah as-sudur dia kena tebal. Kerana apa? Ya, kerana pengaruh, ya, dhammah. Apa dia? Baris di hadapan. Ya, kalau kita tengok sebelum pada huruf ra itu huruf waw. Waw itu tak ada baris. Nah, barisnya mati. Ya tak? Jadi kalau tak ada, kita tengok lagi ke belakang. Ya, tengok lagi ke belakang, iaitu huruf dal. Dal itu barisnya baris di hadapan, baris dhammah. Ya. Jadi dhammah itu memberikan, ya, alamat ra itu hendaklah dibaca dengan tebal. Nah, itu, ya. Jadi bila kita dah jelas, ya, maka mudahlah untuk kita baca, insya-Allah, ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Boleh tak, tuan? Boleh, ya? Ya, tapi bab lagu saya serentaklah, ya. Bab lagu, ya, bab taranum, ya, saya atau serendahlah, ya, ya. Memang itu bukan kemahiran, ya, tapi bukan tak tahu, tahu, ya. Tapi, ya, itu bukan kemahiran, ya. Sebenarnya suara ni, tuan-tuan, ya, kata seorang yang, ya, boleh kita katakan hebat dalam taranum, dia mengatakan suara ini seperti otot, ya, kan? Muscle. Ya? Jadi kita tengok orang tu, dia, ya, badan dia kurus, tapi bila dia masuk gym dia buat, ya, orang kata dia boleh bina sehingga badan dia menjadi cantik. Begitu juga dengan suara, ya. Janganlah kita kata suara saya tak sedap, ya. Suara ini boleh dibentuk. Ini kita nakal ambil, ya, kata-kata, ya. Ada orang dipotong habis, ya. Suara tak sedap, tak ada, tak ada bakat. Habis potong. Tak ada, ya.
Tapi kita ambil satu pandangan, ya, pandangan. Walaupun kita tak faham sangat, kita tak tergambar oleh kita, tapi pandangan dia mengatakan suara itu boleh dibina. Ya, suara itu boleh dibina. Ya, itu kita ambil. Jadi senanglah sikit hati kita, ya tak? Barulah sedap kita nak mengaji Quran, ya tak? Kalau orang, ya, ambil pandangan tersebut, bila dia baca-baca Quran, suara saya tak sedap, suara saya tak sedap. Tak apa. Kerana, ya, nak dapat sedap tu, ya, kenalah dengar yang tak sedap dulu. Ha, ya tak? Bacalah dulu. Ya, lama-lama insya-Allah. Ya, insya-Allah kita bina. Ya, kita bina. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini, ya, suatu mukjizat yang agung. Mukjizat, ya, mukjizat. Ia dinamakan mukjizat apabila kita membacanya. Ya. Apabila kita membacanya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat ini, ayat 46 daripada suratul Hajj, juzuk yang ke-17, ya, muka surat 337, ya, ataupun tuan-tuan ada buka tafsir, ya, mungkin muka suratnya tak sama, tak apa, tapi ayatnya sama. Afalam yasiru fil ardi, Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi. A di situ, ya, maksudnya adalah istifham, satu pertanyaan, satu pertanyaan, ya. Fa, ya, fa di situ, ya, ni kalau ikut i'rab, ya, i'rab. I'rab ni apa dia? I'rab ni nak bagi ma, ya, kita baca tu, ya, bagi orang kata apa? Ya, dia panggil fasih. Panggil fasih, ya. Fasih. Jadi fa itu, ya, dikatakan sebagai, ya, dia sama seperti wa, ya. Fa wa, ya, itu dari sudut i'rabnya. Ya, dikatakan sebagai, ya, huruf penyambung. Jadi disambungkan pertanyaan itu dengan lam. Ya, lam itu, ya, kalau tengok dari segi i'rabnya, ya, ada mengatakan lam itu, ya, harfu jazmin. Lam itu lam nafi, ya. Lam itu lam qalb. Ya. Jadi maksudnya di situ lam itu nafi. Ya, nafi kita katakan maknanya tidak. Bila masuk tidak tadi dengan istifham, maknanya ada tanda soal, ya, tidakkah? Dia jadi tidakkah. Tidakkah. Ya, ya. Yasiru, ya. Yasiru. Cuba kita tengok di situ tu, ada PL dan PL. Apa PL-nya, apa perbuatannya? Sara, sara. Ya, sara, saya pun, ya, sara yasi, yasiru, ya tak? Sara dia jadi PL, PL madhi, ya, yasiru mudhari. Mudhari ini dia majzum, dia jazam dengan lam tadi, ya, maka dihilangkan nun, ya, asalnya yasiruna. Ya, yasiruna. Jadi PL mudhari' di sini dia dah majzum, jazam, jadi jazamnya dengan apa? Hazfun nun, dihilangkan nun, ya. Jadi yasiru bawa maksud apa? Ya, jadi PL perbuatannya berjalan. Siapa PL-nya? Hum, mereka. Tidakkah mereka berjalan? Tidakkah mereka berjalan fil ardi? Ya, fa, fi, fi itu harfu jar, ya, maknanya pada. Al-ardi, ya tak? Itu isim, maknanya bumi. Pada bumi, takluknya pada yasiru, ya, pada bumi. Kaitannya dengan apa? Berjalan. Tidakkah mereka berjalan pada bumi? Ya. Tapi tidakkah mereka berjalan di bumi? Ya tak? Itu kalau kita terjemahkan. Ya tak? Terjemahkan. Ya. Jadi kalau kita tengok ayat sebelum itu, فَكَأَيِّن مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. Kita tengok tentang, ya, berapa banyak
daripada kampung-kampung yang telah kami binasakan. Siapa? Allah Ta'ala yang binasakan. Ya. Wahia zalimatun. Kenapa dibinasakan? Kerana penduduk negeri yang dibinasakan itu zaliman. Mereka itu berlaku zalim. Ya. Fahia khawiyatun ala urushiha. Ya. Wa bihrin mu'attalatin wa qasrin masjid. Ya. Itu kita tengok. Ya. Kesan-kesan. Ya. Kesan-kesan daripada negara yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok balik zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dah. Kita baca li ila fi Quraisy. Ya dah. Ya. Kaum Quraisy ini, ya, apa dia? Ila fihim rihlah. Ya, menjadi suatu, ya, aktiviti mereka itu ialah rihlah berdagang. Ya, rihlah tasyita wasaif. Syita musim sejuk, sal musim panas. Jadi makna aktiviti tahunan dia itu berdagang. Nah, berdagang mereka itu. Ya, jadi berdagang ini maknanya keluar daripada Mekah berjalan. Jadi mereka itu fasiru fil ard. Mereka itu berjalan di atas muka bumi. Nampak tak? Jadi perjalanan mereka itu, maka Allah tanya, afalam yasiru fil ard? Tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi itu melakukan aktiviti dagangan itu? Ya tak? Patakuna apa-apa sababiah, menyebabkan takuna, ya, menjadikan lahum kulub, ya, lahum kulub, patakuna kulubun lahum. Itu kita jangan ambil macam tu ayat Quran, patakuna lahum kulubun. Ya, tapi ya, dari segi i'rab, ya, yang mubtada'nya kulub. Nak faham mubtada'nya itu kulub, hati. Ya, jadi mubtada'nya hati, menjadikan hati bagi mereka itu yaqiluna biha, hidup. Hati hidup maknanya, ya, makna dengan hati yang hidup itu, ya, fa sababiyah. Maka Allah Ta'ala mendatangkan satu pertanyaan, ya, aktiviti yang mereka lakukan berdagang, ya, ulang balik bila musim sejuk, ya tak? Musim sejuk, ya, sejuk, ya, kalau sejuk maka mereka turun ke bawah. Sejuk turun ke bawah. Sebab itu tuan-tuan, kalau musim sejuk di Eropah, di Australia tak sejuk. Ya tak? Sejuk di Eropah, Australia tak sejuk. Ya, sebab itu kita tengok, ya, orang sambut perayaan apa yang tu, ya, itu bukan perayaan kita lah. Ya tak? Yang, ya, ada orang tua pakai baju merah, ya tak? Ada itu macam tu lah. Jadi ada salji. Tapi di Eropah, tapi negara di bawah dia panas. Sebab itu ketika musim sejuk mereka, ya, iaitu Quraisy, mereka berdagang ke bawah. Tetapi pada musim panas pula mereka naik ke atas. Itu dia. Ya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Ya. Jadi apabila mereka melalui negeri-negeri yang telah Allah Ta'ala binasakan ini, sepatutnya, ya, hati yang mereka miliki itu dapat beryakiluna biha, dapat memikirkan, ya, sepatutnya, ya, perjalanan mereka itu melalui bandar-bandar yang besar, tetapi mereka melalui peninggalan, ya, bandar-bandar yang musnah, peninggalan tamadun-tamadun yang musnah. Kenapa? Sepatutnya mereka boleh berfikir aw azan ataupun telinga yasma'una biha, telinga yang boleh mendengar. Jadi, ya, maka kalau kita kaitkan dengan hari ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tak? Pengajaran hari ini, pengajaran Islam kita bukan setakat kita datang dengar kuliah maghrib saja. Tidak, ya,
Kalau kita tak datang dengar kuliah maghrib sekalipun, kita masih boleh mendengar kuliah-kuliah. Mungkin kita belum sampai ke rumah, ya tak? Masih boleh mendengar di corong-corong radio, ya tak? Ataupun kemungkinan kita tidak sampai ke masjid kerana penat, ya, kita selepas sembahyang masih ada channel-channel TV yang menayangkan, ya, tazkirah, menayangkan ceramah. Hatta kalau tak mampu nak tengok, nak dengar, ya tak? Banyak buku-buku, buku-buku yang kita beli, ya tak? Semuanya merupakan maklumat-maklumat agama kita. Nah, betul tak? Tapi kenapa adanya, ya, pengajaran, adanya maklumat, tapi tak menjadi, ya, masalah yang kita hadapi ini dapat diselesaikan dengan mudah? Kenapa? Maka didatangkan ta'lilnya. Kita tanya kenapa? Maka fa'innaha fa'fa, di situ fa ta'liliyah, fa'fa ta'lil, ta'liliyah. Jawapan, ya, tidakkah dengan kamu, ya, melakukan aktiviti berdagang tadi, sepatutnya kamu boleh berfikir, sepatutnya kamu boleh memahami. Ya, kerana bila lalu tu telinga tu dengar, ini dulu umat ini berlaku zalim, ya tak? Kerana kezaliman sekian, 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 begian, begian, begian. Lalu ta'lilnya, sebabnya fa'innaha la ta'amal absar, ya, kerana inna taukin, sangat jelas sebabnya adalah kerana la ta'amal absar, ya, sebabnya adalah kerana bukan mata itu buta, ya, bukan kerana mata itu buta, walakin lil idrak, untuk bagi tahu, ya, bahawa jawapannya adalah ta'amal qulub, hati itu buta, hati itu buta fis sudur, ya, yang dalam ini sadrun dada ni, kat dalam dada kita itu yang dinamakan sebagai hati, ya. Baik, jadi dinyatakan di sini, ya, begitu banyak pengajaran-pengajaran, ya, yang berada di keliling mereka, bahkan dalam aktiviti seharian mereka, tetapi disebabkan hati yang buta itu mereka tidak dapat memahami. Ya tak? Ha. Jadi kenapa hati itu buta? Ya. Jadi kita tanya Al-Quran, kenapa hati itu buta? Ya. Jadi kita tengok dalam surah Al-Mutaffifin, ya, ayat 12 dan ayat 13. Nah, cuba kita cari, tuan-tuan. Ya tak? Kita cari Mutaffifin. Kat mana ustaz? Eh, carilah dulu. Ha. Ya. Carilah dulu. Ya tak? Ha. Dah dapat, kita bagi tahu kawan. Ya. Mutaffifin. Dah jumpa surah Mutaffifin, ya. Sepatutnya anak-anak kita ni, tuan-tuan, kita kena, ya, suruh dia hafal nama-nama surah ni. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa'ul Ma'idah. Ya tak? Ha, ya. Asyik hafal ni pun sebab dulu 5 tahun, tuan-tuan. Ya, 5 tahun, ya, setiap kali perhimpunan pagi, pertamanya Asma'ul Husna, nas'aluka ya, sampai habis. Yang keduanya surah-surah Al-Quran. Dan itu yang dinasyidkan, ya tak? Tuan-tuan, ya. Itu, ya. Kita hafal dulu nama-nama surah, ya tak? Jadi bila kita hafal nama-nama surah tu, barulah kita tahu surah-surah ni 114, ya. Surah tu, ya, surahnya ada 114, ya. Jadi Mutaffifin, ya, juzuk 30, juzuk amma, ya. Amma, ya. Amma An-Naba, surah nama surah tu An-Naba, An-Naba, ya. Kita tengok, ya, lepas An-Naba apa dia, ya. Al-Isadul Mursalat, An-Naba'u An-Nazi'at, sebab An-Naba'u An-Nazi'at, ya. An-Naba'u An-Nazi'at, ya. Nanti tengok lagi ada tak? Al-Isadul Mursalat, An-Naba'u An-Nazi'at, Abasat, surah Abas, At-Takwir, Al-Infitar. Kita tahu juzul 30, ya. Juzul 30, 30, ya.
Baca setiap hari itu waktu kita kena mengaji Quran, tuan-tuan ya. Ini Quran ni tak boleh tidak, setiap hari kena baca. Ya. Saya ya sama dengan ya Ustaz Hafiz ni ya. Ustaz Hafiz ni mengaji di Syumbra di Mesir. Ya dah. Sebelum saya balik daripada Syumbra tu untuk guru besar. Untuk guru besar. Ya, tapi tak mampu ni untuk guru kata kau jangan tinggal baca Quran dua juzuk setidak-tidaknya sehari tuan-tuan ya. Balik tu boleh lah, balik tu boleh ya lah. Bila dah ya. Ini mana kita lah yang salah ya lah. Kita nak nyalahkan aktiviti kita ya lah. Jadi bila dah bekerja-bekerja ni makin kurang lagi Quran ya lah. Ada satu pertemuan ya, kebetulan jumpa di Malaysia Tok Guru ya, daripada Mesir dia datang ke Malaysia jumpa dia. Aku tak mampu ni. Tak apalah dia kata. Kalau kau tak mampu sebab gaknya dah makin banyak kan menyerah dia kata. Kau ambil satu hari satu juzuk lah dia kata. Satu hari satu juzuk ya, satu hari satu juzuk, subuh dua makhraj. Zuhur dua makhraj. Asar dua makhraj. Maghrib kau rehatlah dia kata. Maghrib ni pendek masa ni. Isyak dua makhraj. Itu caranya. Ya tak? Caranya dua apa satu satu juzuk. Itu dia punya pesan. Ya. Ya, sebab itu ada kawan-kawan kita yang masih kuat. Ya, dia masih kuat. Dia tak boleh tidur kalau dia tak mengaji. Ya, kuat. Kuat. Ya. Ya. Masih kuat masya-Allah tabarakallah. Ya. Tapi tak mampu juga. Tak mampu juga. Kalau tak boleh ya, kita tak boleh macam tu, kita pakai muka lah. Satu hari ya, ya. Satu hari satu muka surat ya. Satu hari satu muka surat. Setidak-tidaknya ya, 600 ya, 600 ya. Kita guna sepi mudah ya tak? Satu juzuk 20 muka surat ya tak? 600 muka surat tiga mudah lah ya. Tambah kelas-kelas ada 4 muka surat lebih 604 muka surat. Maknanya hari 604 hari kita itu bolehlah dapat kita yang kita mengkhatamkan Al-Quran itu. Tapi tak boleh juga ustaz. Tak boleh juga. Ya, apa gesah tu? Betul eh? Ustaz. Itu dah gesah dah tu. Betul? Tak boleh juga kalau satu hari satu ayat ni. Satu hari satu ayat. Tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba kita tengok secara logik ya, mungkin orang tak buat lah. Secara logik satu hari satu ayat. Ayat Quran ada 6236. Ini lah satu hari satu ayat ya. 6236. Kalau kita tukar kepada hari, dia lebih kurang dalam 17 tahun. 17 tahun ya. Tapi yakin kita tuan-tuan, yang 17 tahun itu sekadar perancangan. Maknanya setidak-tidaknya orang kata ya, dalam keadaan yang resah-resah ni, setidak-tidaknya ada perancangan juga lah. Dalam tempoh 17 tahun yang akan datang ni ya, maka tidak akan ada satu hari kita terlepas dengan membaca Al-Quran. Itu. Tapi yakin tuan-tuan, kita baca ya, dalam surah At-Talaq ya, kita selalu kata ayat 1000 dinar. Ya la wa man yattaqi Allaha yaj'al lahu makhraja. Takwa ni apa tuan-tuan? Ya. Mudah kita buat perancangan. Apa perancangan kita? Baca Quran. Takwa lah tu. Kalau kita ada perancangan satu hari satu ayat, satu hari buka setidak-tidaknya bismillahirrahmanirrahim. Ini jaglakanlah. Satu hari satu ayat. Ya. Tapi kalau kita semak balik seminggu ni, kita tengok semalam, dulu semalam, kadang tu tak buka langsung. Jadi satu hari satu ayat. Ya, satu hari satu ayat. Ya, jadi cukup 40 hari. Kita ya tak? Kita kalau pergi Mekah, ya, kerja waktu 40 waktu ke Madinah ada mana? Betul kita kerja 40 waktu di Madinah, ya. Alhamdulillah. Ya, dapat kita 40 waktu dengan harapan bila 40 waktu itu berkekalan, selepas itu sembahyang fardu, sembahyang berjemaah kita akan kekal.
Jadi kalau kita baca Quran 40 hari satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, Allah akan bagi bonus. Hati kita akan mula merasa, ish, takkan satu hari satu ayat. Jadi bonus itu bergantung, tuan-tuan. Ya, kalau Allah bagi ya bonus, tuan-tuan tiba-tiba rasa nak baca 5 ayat, maka perancangan 17 tahunnya tadi akan pendek. Tapi kalau tak boleh juga satu hari satu ayat, macam mana tuan-tuan? Apa jawapan? Tak boleh juga ustaz, tak terbuka tu satu hari satu ayat. Ya. Tuan-tuan buka, ambil Quran tu, buka tuan-tuan. Tuan-tuan pandang Quran tu, tuan-tuan tanya Quran tu, apa sebab aku tak boleh baca Quran hari ni? Kerana apa? Kalau kita tak baca Quran tuan-tuan, dia punya kesan yang menjadikan hati kita buta. Hati buta, walaupun mata jelik, telinga jelik, ya, ya, akal jelik, tapi tak mampu nak membezakan antara dosa dengan pahala. Tak mampu. Sebab itu dalam surah Mutaffifin tadi, ayat yang ke-12, Allah berfirman, "Idza tutla 'alayhi ayatuna qala asatirul awwalin." Ya, tak? Bila dengar Quran dibacakan, hati mereka menolak, mengatakan itu dongengan semata-mata. Cerita dongeng. Ya, tak? Cerita yang sedap nak dengar aja, buka. Nak dengar sedaplah. Quran itu bukan sekadar didengar. Ini bukan pengelipur lara, bukan kisah batu belah batu ketakut. Ya, tak? Ini bukan kisah pengelipur lara. Faham? Sebab itu jawapannya. Jadi idza tutla 'alaihi ayat qala asatirul awwalin, kalla, setidak, tidak. Ini bukan kalla, sekali-kali tidak. Bukan dongeng, bukan pengelipur lara. Balrona 'ala qulubihim, bahkan disebabkan hati mereka ini telah diselaputi, makanu yaksibun. Ya. Jadi bila dah tak dapat membezakan dosa dan pahala, hati dah mati, maka dosa yang dilakukan dan seterusnya ya, dilakukan sampai dah tak rasa apa, ini membalut qulub. Balrona 'ala qulubihim, hati mereka dibalut. Ya. Sebab tu kadang kita heran. Ya. Kadang orang yang menyampaikan pun ya, kadang orang bahasanya kata dah habis dah. Ya, dah habis perkataan dah. Dia seolah-olah ni macam tu. Dah habis perkataan dah, cakap tak faham faham. Jadi tanya Quran, sebab apa? Quran sebut ya. Tu. Ya, apa di sitaliah sebab penyebabnya kerana hatinya mati, bukan disebabkan mata tak nampak. Kan. Ya. Jadi itulah serba sedikit tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, ya, zaman dulu, ya tak? Zaman saya belum lahir lah, zaman tuan-tuan. Ya tak? Saya lahir tahun 70-an. Ya, tuan-tuan lahir 60-an, ada 50-an, ada 40-an, ada. Ya tak? Ada ke tak macam hari ni? Ya tak? Kuliah-kuliah maghrib macam hari ni, zaman-zaman dulu. Ada tak kuliah-kuliah? Ya? Tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, ustazah pilihan, pencetus ummah, apa lagi? Ya? Begitu banyak sekali, ya tak? Peluang-peluang untuk mendengar kebajikan. Cuba tuan-tuan tengok. Sebab saya keluar pada kereta tu, saya tengok Syekh Nuruddin, saya baca, jangan memandang remeh kebajikan sekalipun kecil, sekalipun sedikit. Itu dah. Sekalipun sedikit, jangan pandang remeh. Ya, kalau kita tak boleh nak buka Quran, tak boleh nak baca Quran, setidak-tidak kita baru buka Quran, kita pandang, kita tanya, kenapa aku tak boleh baca Quran? Kenapa aku tak? Setidak-tidak ya. Jadi ini juga menjadi ya. Susah nak cakap ni tuan-tuan ya. Kalau saya sendiri tak buat, saya sendiri berdosa.
bukan senang. Ya. Nah, tapi kita nak menjaga hati supaya hati itu tidak butuh. Karena hati yang butuh itu, hati yang gelap itu, hati yang tertutup itu, hati yang tertudung, ya, tertutup, ya, susah, ya, susah. Ya, tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu wa Taala, ya. Nah, itulah satu sedikit ya, perkongsian ilmu secara umum yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Ya, ya, baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu kita tengok bila kita berjalan ini tuan-tuan, kita tengok balik ya dalam surah Al-Hajj ya, ayat 27 dan ayat 28 ya, kita akhiri juga dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Ini kita jumpa fakir. Kalau roh ya, yang nipis, kita akhiri dengan senyuman ya. Fakir itu sebenarnya beza dengan ayat yang kita baca tadi ya. Walakin ta'amal qulubul lati fissurur ya. Ini ya, fakir ya. Jadi tuan-tuan, ya, kita tengok ya. Haji, haji ni makna kita pergi ya, kita kita keluar. Tujuan dia untuk apa? Sebab kita tengok wa'azim finnasi bil hajj ya'tuka, maka itu jawab kepada amar. Amar ni azim, azim ni fi'il amar, maka jawabnya ya'tuka, akan hadir manusia yang kau panggil untuk mengerjakan haji itu rijalan, secara berjalan kaki. Wa'ala kulli dhamir, sama ada ya, menunggang unta. Ya'tina min kulli fajjin amin, dari segenap corok ya, ceruk-ceruk rantau dia akan datang. Supaya apa? Liyashhadu manafi'alahu, supaya mereka menyaksikan manafi'ah ya, manfaat, manfaat bagi mereka, bagi haji tersebut ya. Tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi manfaatnya apa? Yang kita boleh nampak ya, kita nampak kita dapat manfaat telinga, kita dapat manfaat hati, dapat memikirkan, dapat membezakan dosa dan pahala ya. Nah, itu dia. Nah, dengan cara ya, dengan cara kita bergerak berganjak ya, kita ya, berhijrah. Nah, itu tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya kira cukup ya sekadarnya pada malam ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini menjadi panduan untuk hati ya, untuk kita semua mudah-mudahan ya. Jadi saya akhiri dengan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa rahamhum kama rabbana shaghara. Allahumma zidna ilman wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kullu qawli hadza wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa billahi tawfiq wa hidayah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.